Apa kabar G-Sportsmania? Siapa tak kenal nama Harry Ite? Jangan ngaku fans badminton Indonesia kalau tak tahu siapa Harry Ite. Nama Harry Iman Pierre Nadie atau Harry Ite merupakan pelatih ganda putra Indonesia yang kerap melahirkan pemain-pemain kelas dunia. Pelatih berjuluk Kucnaga Api itu selalu tampak serius ketika mendampingi anak asuhnya bertanding. Tak jarang raut muka kesalnya tampak saat anak asuhnya tidak bermain sesuai dengan arahannya. Tapi menjelang final All England kali ini, Kucnaga Api tampak sumingah. Hal itu dikarenakan anak didiknya sudah bisa dipastikan bakal membawa pulang satu gelar juara All England lewat nomor ganda putra. Di mana pasangan senior peringkat 2 dunia, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan akan ditantang juniornya, Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri. Keduanya mampu melenggang ke babak final setelah bermain 3 game melawan para lawannya. Bagas Maulana dan Sohibul Fikri yang bermain lebih dulu mampu mengalahkan senior mereka, The Minions. Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya. Sedangkan The Daddies, sapaan akrab Hendra Ahsan, menang dari pasangan asal Tiongkok, Ye Jiting, Tan Qiang dengan skor 21-16, 14-21, dan 21-13. Tak seperti biasa, Coach Harry Ipe ternyata punya jiwa ngelawak juga. Coach Naga Api memposting status di akun Instagramnya dengan gambar dirinya sedang memegang secangkir kopi. Tapi ini kopi bukan sembarang kopi. Cangkirnya gede banget men, sambil diberi cuitan ajakan kepada seluruh pecinta bulu tangkis tanah air seperti ini. Ayo kita ngopi sambil saksikan final All England 2022. Jangan lupa bahagia, terima kasih doa dan supportnya untuk ganda putra. Gokil juga ternyata coach kita ini. Sebelumnya Coach Harry Ipe juga pernah memposting kegabutannya bersama anak didiknya dengan pose sedang selfie menggunakan peggy untuk mengambil sampah. Hehe, sehat selalu ya Kucnaga Api. Sebelumnya silahkan subscribe dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share.